kita sudah berjaya. Weh, kenapa awak tenung duit tu? Saya sedihlah. Sedih kat duit tu? Bukan. Ni pasal kerja saya. Duit tak pernah cukup. Tengok muka awak. Memang dasar muka terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana. Hah? Muka perangkap apa? Okey, saya tunjuk kat awak. Ada duit lagi tak? Ah, ni ada ni. Katakanlah ini duit gaji bulanan awak. Memang banyak ni lah gaji bulanan saya. Dengan duit sebanyak ini, kita boleh beli nasi lemak sebungkus. Tapi dengan kenaikan harga barangan mentah seperti minyak, petrol dan gula, dan pendapatan kita masih di tahap yang sama, ini akan menimbulkan masalah. Nasi lemak tadi tu akan naik harga dan makin lama kita makin tak mampu nak beli dah. Yang kita mampu, kacang dalam nasi lemak tu saja. Itulah yang dikatakan perangkap pendapatan sederhana. Hai. Iyalah, jika dibandingkan dengan negara jiran pun kita ni agak ketinggalan. Saya cakap awak, kalau tak ada perubahan, masak kita nanti. Lah, habis tu macam mana? Pindah Singapura? Kerajaan sekarang sedang mengusahakan sesuatu. Pernah dengar tak? ETP. ETP? Perangkap pendapatan sederhana? Kejap-kejap. Ha, makan kacang yo. Eden tak puas. ETP. Bukan. Program Transformasi Ekonomi. Ia menggalakkan pelaburan tempatan dan asing dan diterajui oleh sektor swasta. Sektor swasta? Kata ni kerajaan punya inisiatif. Kerajaan akan menjadi pembandunya. Oh, okey. Apa benda ETP ni? ETP memberi fokus kepada 12 bidang ekonomi utama negara. Bidang-bidang ini dipilih berdasarkan sumbangan PKN masing-masing. Sektor-sektor ini termasuklah... Kejap. PKN ni bukan perangkap tadi tu ke? Ish, awak ni tak habis-habis perangkap. Sekali saya ngap baru awak tahu. Sorry. Kelirulah nama-nama ni. Bidang-bidang inilah di mana kita mampu bersaing di peringkat global. Okey. Apa 12 bidang tu? Greater Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Ini akan menjadikan Kuala Lumpur bandaraya bertaraf dunia dan pusat kekuatan ekonomi kita. Bandaraya bertaraf dunia? Macam Singapura? Tak. Lagi bagus. Betul ke ni? Terusnya, pemborongan dan peruncitan. Alamak, kelapalah. Pelancongan. Kalaulah saya boleh pergi bercuti. Kali tak akhir saya pergi bercuti pun, zaman memalan ada lagi. Minyak, gas dan tenaga. Minyak sawit. Apa benda kuning kat belakang tu? Majerin daripada minyak sawit eh? Perkhidmatan kewangan. Itu 50% saya tadi tu. Penjagaan kesihatan. Lawaklah. Cuba teka ni, sektor apa? Buku, baca. Ha, bina perpustakaan banyak-banyak. Adakah ini jawapan muktamad anda? Pendidikan. Pendidikan, jawapannya betul. Terima kasih. Seterusnya, pertanian, di mana kita memberi fokus untuk menjadikannya perniagaan tani. Ush, boleh ya macam tu? Elektronik dan electrical. Hah? Microchip dekat kat tin? Apa ni? Kandungan komunikasi dan infrastruktur. Jadi telefon pula? Ni tak logik lah ni. Ini ungkapan lah. Okey. Ini awak mesti faham. Perkhidmatan perniagaan. Ha, ini baru logik sikit. Tadi tu siap nenas pakai tali leher lah, apalah. Itulah dia 12 bidang ekonomi utama negara. Ia akan menjana banyak projek baru di mana ia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Beratus projek ya? Maksud awak ada banyak lagi lah kerja untuk saya. 3.3 juta pekerjaan menjelang 2020. Kita bukan bercakap tentang kerja biasa, tapi kerja berpendapatan tinggi. Wah, bagus tu. Itulah. Bak kata pepatah, ada padi masak, adalah pipit. Ada gula, adalah semut. Ya, kita boleh guna pepatah tu. Bukan. Semut nak serang kek tu. Habislah saya tak dapat nak rasa. Itu bukan semut, itu kacang tadi. Macam tak logik. Awak tak boleh.